Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia pernah berkata, "Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin." Yang maknanya, barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, yakni al-amal salih, amal salih, maka seakan-akan dia seperti orang yang mengarungi lautan tanpa menggunakan kapal atau tanpa perahu. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ungkapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini mengingatkan kita akan pentingnya mempersiapkan bekal untuk kita mengarungi perjalanan yang panjang, yakni alam kubur atau alam barzakh. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang seperti apa kondisi seorang mayit ketika di dalam kubur. Kata Nabi, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis." Seorang mayit di dalam kuburnya itu seperti seorang yang tenggelam dan dia meminta-minta pertolongan. Ketika di dunia kita mendapatkan kesulitan, ketika sedang di perjalanan kita kehabisan bekal, kita masih bisa meminta pertolongan dari orang lain. Kita masih bisa meminta pertolongan dari tetangga kita. Kita masih bisa meminta pertolongan dari teman, sahabat kita, saudara kita. Tapi saat nanti di alam kubur, kita hidup sendiri dan tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal soleh yang kita lakukan selama di dunia. Oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbekallah dengan bekal yang cukup, berbekallah dengan bekal yang baik, yakni al-amal soleh, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidup di dunia ini, yang kita tidak ada seorang pun tahu berapa lama kita diberikan kesempatan oleh Allah. Berapa lama lagi usia kita hidup di dunia ini, tidak ada seorang pun yang tahu. Yang harus kita lakukan adalah selama Allah memberi kita kesempatan, selama Allah memberi kita usia, maka gunakanlah kesempatan usia itu untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal untuk kita menuju perjalanan panjang alam barzakh, menuju kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah, diberi hidayah, taufik dan inayah, sehingga kita dikuatkan di dalam melaksanakan setiap amal saleh, dan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menghindarkan diri dari segala yang dilarangnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.